Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita sambut Pak Nurizal Ismail, kepadanya dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, saya sangat berbahagia ya, bisa berkumpul dengan para calon ekonom Rabbani insyaallah ya, yang meneruskan perjuangan ya para tokoh-tokoh muslim ya masa lampau. Kenapa saya berbicara masa lampau? Karena tema kita pada hari ini kita akan berbicara tentang sejarah. Di mana ekonomi ini tidak lepas dari sejarah. Ya. Kalau kita berbicara ekonomi, sebut saja ekonomi ya, tanpa ada kata Islam. Ya. Kata ekonomi sendiri itu berasal dari Yunani, ekos nomos. Ekos apa ekos? Hah? Pengaturan. Nomos adalah rumah tangga, pengaturan rumah tangga. Ini kata yang diambil, ya. Dan sampai sekarang digunakanlah kata ekonomi. Dan kemudian berkembang, ya, ketika tahun 1975 ya, para ekonom muslim berjumpa di Mekah ya, Jeddah ya. Mereka bertemu dan menghasilkan beberapa ide ya, termasuk adalah ekonomi Islam ya. Ekonomi Islam dan diterjemahkan dalam bahasa Arab pada masa itu adalah al-iqtisad al-islami. Jadi yang dipilih adalah kata al-iqtisad ya, kata al-qasr ya. Sebenarnya kita perlu tahu kenapa ini dipilih gitu. Apakah di dalam sejarah Islam memang ada menggunakan kata al-iqtisad atau al-qasr ini, sehingga yang dipilih oleh para ekonom muslim pada masa itu tahun 75 ini kata al-iqtisad al-islami ya, kalau terjemahan Indonesia nya ekonomi Islam ya. Ya, jadi hari ini kita akan membahas itu, kita jadi akan membahas ini dari sejarah ya, kita kembali ke masa lampau ya. Ya, dalam perkembangannya sendiri ya, ada anak E di sini ya, yang pernah ngambil kelas saya ada, ya ekonomi Islam ya. Jadi saya nggak perlu menjelaskan tentang sejarah ya, perkembangan sejarah ekonomi Islam gitu ya. Ya, perkembangan ekonomi Islam ya, kalau kita lihat ini panjang gitu ya. Ya, kalau dari secara terma ekonomi itu kita dilewati gitu. Ya. Tiba-tiba muncul kata ekonomi, mengambil dari kata Yunani. Padahal dalam sejarah banyak sekali ilmu ekonomi yang sebenarnya menjadi satu disiplin tertentu, ya, tapi tidak digunakan. Ya. Ya ini karena tadi ya, ini basisnya adalah statement dari Sumpiter, pakar teori ekonomi. Joseph Sumpiter yang mengatakan bahwa ekonomi Islam itu bahwa ekonomi itu dimulai di masa Yunani ya, baru muncul lagi pada tahun 1200 Masehi. Jadi ada gap dari masa Yunani sampai ke 1200. Padahal di masa itu ada Islamic civilization. Ya, peradaban Islam yang masa itu sangat-sangat gemilang, yang puncaknya terjadi di masa Bani Abbasiyah, yang di masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Jadi
pada masa itu ya, di pada yang kalau kita kenal dengan Islamic Golden Age ya. Dan memang banyak para ekonom muslim pada masa itu ya, di masa Harun ar-Rasyid. Walaupun ada beberapa kitab itu ditulis pada masa Bani Umayyah, ada, tapi tidak diketemukan manuskripnya. Yang banyak diketemukan kitab-kitab ekonomi Islam itu di masa Bani Abbasiyah. Kalau kita kenal buku pertama ekonomi Islam yaitu kitab Al-Khoroj ya. Nah, yang pertama ya. Oke, kata ekonomi, kita akan bahas langsung to the point. Mungkin nanti banyak pertanyaan, jadi saya langsung ke kata ekonomi. Kata ekonomi itu banyak. Yang pertama mungkin itu berasal dari kata Al-Kasr. Ini hasil perenungan saya, beberapa kajian saya ya, bahwa Al-Kasr ini adalah ilmu ekonomi sebenarnya. Economics, kalau bahasa Inggris economics ya, by S, ilmu ekonomi. Al-Kasr itu adalah ilmu ekonomi ya, yang diciptakan oleh Al-Saibani. Ada yang kenal ya Al-Saibani ya? Gedungnya ada gak di Tasikia Madri? Ibnu Sina ada gak Ibnu Sina? Ya. Itu usulan saya, nama Ibnu Sina harus dimasukkan. Karena saya termasuk yang nulis tentang Ibnu Sina. Ya, Al-Kasr yang ditulis oleh Al-Saibani ya, itu saya katakan adalah sebagai ilmu ekonomi Islam ya. Karena di kitab Al-Kasr ini dibahas bagaimana perilaku manusia atau perilaku individu ya, itu dalam mengelola kehidupannya. Saya ulangi, jadi buku ini berbicara tentang bagaimana manusia. Berarti kalau bagaimana manusia, berbicara perilaku manusia, bagaimana cara mengelola kehidupannya ya. Maka kalau kita buka buku Al-Kasr, isinya itu tentang bagaimana cara kita mendapatkan kehidupan dan bagaimana cara mengeluarkannya. Itu kalau kata Mustafa Umar itu, Al-Kasr itu adalah hubungannya adalah positif antara Al-Kasr dengan infak ya, jadi pendapatan dan pengeluaran itu hubungannya positif ya. Hubungannya positif, jadi tujuan mencari pekerjaan, tujuan mencari penghidupan adalah untuk memenuhi kebutuhan. Itulah yang dibahas di kitab Al-Kasr. Kenapa saya katakan dia sebagai ilmu? Karena poin-poin ekonomi, aktivitas ekonomi berada di dalamnya ya, di kitab Al-Kasr ini ya. Al-Saibani ini lahir pada tahun 132 akhir Hijriah, atau kalau di miladiannya itu sekitar 750 Masehi ya, dia lahir ya. Beliau murid dari Abu Hanifah, juga junior dari Abu Yusuf ya. Jadi saya katakan Al-Kasr ini bukan hanya sebuah kitab gitu ya, dia ada ini juga ada sebagai satu ilmu ekonomi. Memang namanya Al-Kasr. Jadi kalau kita berbicara Al-Kasr, jangan diartikan sebagai earning, mencari pekerjaan ya. Enggak, karena yang dibahas di situ bukan hanya tentang tipe-tipe pekerjaan, tapi bagaimana cara mengalokasikannya ya, terus bagaimana pendapatan yang lawful in Islam ya, how to earn livelihood in Islamic lawful gitu ya, secara Islam ya. Kemudian juga beliau mendefinisikan ekonomi ya, mendefinisikan harta itu apa dalam Islam ya. Ini adalah salah satu buku yang memang rujukannya adalah dari Quran dan Sunnah. Nanti kita lihat yang selanjutnya ya, term yang selanjutnya, term ekonomi gitu ya. Ya, contoh misalnya ketika beliau menerjemahkan kata al-mal, itu beliau mengambil kata al-fadl sama al-khair. Jadi Al-Qur'an itu al-fadl itu maknanya harta. Ya. Dan juga al-khair, ya. Coba lihat di Al-Qur'an, khair itu adalah maknanya juga adalah harta, kebaikan.
gitu ya. Ya. Yang kedua, langsung jalan. Economics, kalau menurut saya pertama dalam Islam itu term yang digunakan adalah al-kasab. Ya. Lanjut. Ini udah. Yang kedua. Nah, yang kedua adalah tadbir al-manzil. Ya, tadbir al-manzil. Atau kita kenal dengan ilmu tadbir al-manzil, ilmu pengelolaan rumah tangga. Sama artinya dengan ekonomi yang sekarang, ekonomos. Ya. Ya memang ilmu tadbir al-manzil ini mengambil dari peradaban Yunani. Ya. Penulisnya kita tahu ya, ini adalah para filsuf muslim Al-Kindifara, Ibnu Sina, Al-Tusi dan yang lainnya. Ya, ilmu tadbir al-manzil. Ya. Mereka terpengaruh oleh literatur filsafat Yunani. Ya, karena pada tahun abad ke-10 sampai ke-12 itu penerjemahan kitab-kitab Yunani itu sangat masif di masa Ma'mun sampai Ar-Rumawi sangat masif diterjemahkan semua buku-buku Yunani, sehingga muncullah kitab-kitab filsafat Islam. Walaupun ada beberapa ulama yang tidak setuju gitu ya. Ya misalnya antara Al-Ghazali dengan Ibn Rus. Nah, itu saling ini apa buat kitab. Ya. Al-Ghazali buat kitab Tahafut Falasifah. Buku yang mengkritik tentang filsafat. Kemudian dijawab lagi sampai Ibn Rus dengan kitab yang lainnya. Jadi apa perdebatan keilmuan sangat ini ya, sangat hebat pada masa itu. Ya, menurut Orman, ilmu tadbir al-manzil adalah knowledge about things related to the interest of group living together in the house, which are required to study the pattern of partnership which was held between members of the household or family. Ya, jadi berkaitan dengan ekonomi rumah tangga. Ya, ekonomi rumah tangga. Kalau di Ibnu Sina itu ada 7 bab dibahas di dalam bukunya. Usina tadbir al-manzil, yaitu bagaimana peranan suami ya terhadap pengelolaan keuangan, baik dari pendapatan dan pengeluaran. Ya. Kemudian bagaimana peran seorang istri dalam rumah tangga, bagaimana peran seorang anak, bagaimana peran seorang pembantu. Ya. Semuanya dibahas di dalam kajian ilmu tadbir al-manzil. Nah, sebenarnya ini yang kita yang term ekonomi yang kedua inilah yang menjadi bridging apa ya jembatan kata ekonomi itu sampai sekarang masih ada ya, kata ekonomi economics itu kalau tanpa ada penerjemahan buku filsafat mungkin katanya bukan kata ekonomi yang ada sekarang gitu ya, mungkin apa katanya apa ya bahasa lain lah gitu ya, bukan ekonomi gitu. Jadi sebenarnya yang menjembatani perkembangan ekonomi dari sini tadbir al-manzil. Karena memang mereka ngambil dari Yunani, tapi ini ya banyak yang mengkritik ya, terutama di Ibnu Sina banyak yang mengkritik gitu ya. Saya katakan ya, jadi ilmu tadbir al-manzil ini berbeda dengan ekosnomosnya Aristotel atau Xenophon, berbeda. Karena menurut beberapa orientalis dan beberapa tokoh ekonomi bahwa Ibnu Sina dan kawan-kawan yang lain yang menulis ilmu tadbir al-manzil ini telah memasukkan input-input Islam, nilai-nilai Islam di dalamnya, sehingga berbeda antara ekosnomos yang diciptakan oleh Aristotel dan Xenophon itu berbeda dengan ilmu tadbir al-manzil yang ditulis oleh beberapa muslim filosofer pada masa itu. Nah ini jadi lebih kepada rumah tangga, ekonomi rumah tangga, dan nanti meluas kepada ekonomi negara dan masuk kepada etika, karena sesungguhnya ilmu tadbir al-manzil ini adalah bagian dari ilmu filsafat. Jadi ilmu filsafat itu dibagi menjadi dua, ada al-ilm an-nazori wal ilm al-amali. Jadi filsafat teori dan filsafat praktek. Nah, filsafat teori ini ya seperti matematik, prosa, puisi itu filsafat teori.
Adapun filsafat yang praktek itu ada tiga yang dibahas. Yang pertama adalah economics, dalam bahasa Arabnya adalah ilmu tadbir al-manzil. Kemudian ada politik, yaitu adalah ilmu tadbir al-madinah. Dan yang ketiga adalah etik. Dalam Islam diterjemahkan oleh para filosofer muslim adalah al-akhlak. Ya. Sungguhnya etik wal-akhlak itu sesuatu yang berbeda. Nah, lanjut. Yang ketiga, ini yang dipakai ya, yang kita pakai ya, iktisad al-islami. Term ekonomi yang dipakai sampai sekarang itu adalah iktisad al-islami. Al-qasd ya, dari kata iktisad al-qasd. Mungkin ya karena terpengaruh oleh bukunya Bakir Sadar. Ya, iktisaduna. Karena ditulis tahun 60-an sebelum terjadinya perkumpulan tahun 75 itu para ulama untuk membahas ekonomi. Iktisaduna yang ditulis oleh Muhammad Bakir Al-Sadr. Sehingga muncul udah kita pakai iktisad saja. Ya, iktisad al-Islami sebagai padanan kata dari ekonomi Islam. Ya. Ya. Saya searching di mana-mana di buku-buku kitab klasik ya, karena kita bahas ini ya sejarah. Memang ada kata al-qasd atau al-iktisad ya. Pertama misalnya di bukunya Ibn Abi Dunya, yaitu saya punya bukunya cukup tebal, bukunya itu adalah sebenarnya buku hadis. Hadis-hadis yang berbicara tentang al-mal. Bab 1 sampai bab 4 itu membahas tentang tema al-qasd. Di bukunya Ibn Abi Dunya Islahul Mal, Islah tahu ya anak pesantren Islah ya. Islah al-mal. Ya, jadi ini ya. Perbaikan ini ya. Ya itu dibahas tentang prudence, kebijaksanaan, ya prudence, moderation, frugal gitu ya. Tentang hemat, bagaimana kita bersifat hemat, ya kemudian kita tidak menghambur-hamburkan. Itu dari bab 1 sampai bab 4 dibahas. Ya tentang al-qasd. Jadi memang ada tema al-qasd dibahas, ya. Yang kedua itu dibahas oleh para tokoh-tokoh yang konsen terhadap fikih, terutama mereka yang konsen terhadap maqasid syariah. Ya, bapak maqasid syariah yang paling terkenal Imam Ghazali. Di bukunya membahas tentang al-qasd, yaitu tentang tema al-goal, objektif, tujuan. Ya, jadi bagaimana ekonomi itu bisa mencapai tujuannya? Ya, kalau kata Imam Ghazali, ya dalam kehidupannya manusia kalau ingin hidupnya itu mencapai tujuan yang fala, tujuan ekonomi yang dunia akhirat, itu ya harus memenuhi yang lima itu. Ibnul Bin sampai terakhir adalah Ibnul Mal. Karena itu menjadi asas, doruriyah. Barulah maka akan terpenuhi kehidupan manusia yang bahagia di dunia dan akhirat. Ini kata al-iktisad gitu ya. Ya, yang selanjutnya saya jam 5 nanti sampai jam 5 nanti ya. Selanjutnya ilm al-umrod. Ilm al-umrod. Ini tokohnya adalah Ibnu Khaldun. Ya. Ini juga adalah menurut saya sesuatu yang baru ya. Pertama, ilm al-umrod ini ya, kalau kita baca ya. Ini menurut Taaf ya, Ibnu Khaldun mengenalkan ilmu perilaku yang baru, dia yang mana beliau menamakan sebagai ilmu al-umrod atau peradaban manusia yang fokus kepada bagaimana perilaku manusia dalam membuat peradaban sejarahnya. Ya. Kalau saya tambahkan tidak menurut Sabai pakar sejarah, bahwa ketika berbicara peradaban itu kita tidak bisa lepas dari kata ekonomi. Bagaimana manusia yang berperadaban, yaitu manusia yang berekonomi. Ya. Ya. Kemudian ilmu al-umrod menurut Enan ya adalah studi yang pembangunan manusia yang terdiri dari berbagai fase. Ya, yang dimulai dari perkembangan manusia yang nomadik ya. Di Arab dulu manusianya nomadik ya, berpindah-pindah. Gitu ya. Saya sekarang ini masih nomadik, berpindah-pindah ya. Indonesia kadang ke Malaysia gitu ya,
Udah doanya mudah-mudahan September Januari ini saya diterima, saya mau nomadik lagi gitu ya. Benar-benar ke negara yang nomadik gitu ya. Di Norway insyaallah. Kemudian menurut Bali ya, ilmu lumron itu adalah studi tentang organisasi sosial yang fokus kepada politik. Nah, yang sangat ini si Muhammad Najib Siddiqui yang tahun lalu itu menulis bahwa Ibnu Khaldun ini di dalam kitab ilmu al-Umrod ini banyak sekali teori-teori ekonomi yang dibahas. Teori tentang nilai, tentang harga, tentang law of demand supply ya. Jadi bisa dikatakan bahwa ilmu al-Umrod ini adalah kata ekonomi itu sendiri gitu. Tep ekonomi itu sendiri karena di dalamnya dibahas tentang segala aspek ekonomi. Ya. Ini ilmu al-Umrod. Ya. Selanjutnya habis ya? Ya, satu lagi ya, dosen kita juga perkenalkan ya. Pak Yulizal, Dr. Yulizal Sandrego juga mengenalkan kata bahwa kata ekonomi yang ada ini tidak pas atau kata episode ini tidak pas. Kalau beliau mengusulkan kata ekonomi ini yaitu amwal itu sendiri. Mal itu sendiri adalah kata ekonomi itu sendiri. Itu ada beberapa alasan yang dikirimkan gitu ya. Nah, di sini saya tidak mempropos kata yang mana yang harus saya pilih gitu ya. Saya tidak mempropos itu. Bahwa sebenarnya saya katakan bahwa alekrisot itu tidak tepat atau alkos itu tidak tepat digunakan dalam kata ekonomi. Saya belum sampai ke arah itu. Ya, saya sekarang hanya memaparkan kepada kalian semua bahwa di dalam perkembangan sejarah bahwa kata ekonomi itu mempunyai maknanya sendiri, ya. Kata ekonomi sendiri dan berubah setiap di dalam perkembangan sejarahnya, gitu ya. Nah, namun demikian pada masa ini yang dipilih adalah kata al-iqtisad Islami, ya. Al-iqtisad Islami. Tidak dipilih kata ilmu al-umron, tidak dipilih kata tabir al-manzil, tidak dipilih kata ini al-kasab, ya. Mungkin ada alasannya, mungkin kita perlu cari tahu alasannya apa di balik kata al-qasad ini. Ya. Kalau saya melihat kalau merujuk kepada kata al-qasad itu kurang matang. Kurang matang. Ya, karena yang kalau kita merujuk ke perkataan dari Ibn Abi Dunya di dalam bukunya Islahul Mal, padahal dari bab 1 sampai bab 4 bukunya itu dibahas, itu hanya membahas tentang tadi ya, perilaku manusia dari dalam bagaimana mengelola kebijakan hartanya, baik bagi dia tidak boros, ya bersikap hemat, gitu ya, itu saja sekitar itu, ya. Ya. Compare misalnya ke Tarbiyah al-Manzil yang masa Husina dan kawan-kawannya, ya Muslim, itu juga saya lihat tidak ini merangkum banyak, karena yang dibahas hanya ekonomi rumah tangga saja, ya walaupun memang kata mereka, ekonomi itu berawal dari ekonomi rumah tangga. Ketika ekonomi rumah tangganya baik, maka itu akan melahirkan ekonomi negara yang baik. Masuk akal gitu ya. Ya, ketika perencanaan keuangan setiap keluarga individu orang Indonesia ini baik, itu pasti akan berdampak kepada negara, berdampak kepada pemasukan negara. Compare ke ilmu al-umrod. Kalau saya ilmu al-umrod ini lebih lengkap. Karena sebenarnya Ibnu Khaldun ini merangkum semua konsep-konsep ilmu yang dikembangkan oleh ilmu ini para ekonomi dahulu dikembangkan oleh Ibnu Khaldun. Sehingga Ibnu Khaldun itu tidak mengembangkan ilmu al-umrod ini dari satu disiplin saja. Sebagaimana Ibnu Sina mengembangkan ekonomi hanya dari satu disiplin, itu filsafat. Tapi kalau Ibnu Khaldun mengembangkan dari berbagai keilmuan, memasukkan sejarah, memasukkan sosiologi manusia, memasukkan teori-teori yang lain, sehingga lebih komprehensif ketimbang term-term ekonomi yang lainnya. Gitu ya. Ya. Mungkin nanti kita bisa diskusikan mana yang lebih tepat. Ya. Tapi saya tidak ini. Ini masih dalam penelitian saya, gitu ya. Mungkin nanti akan ketemu kata yang tepat. Kalau dosen kita Pak Yulizar
beliau lebih setuju kata ekonomi itu menggunakan kata almal. Karena almal itu secara epistemologi atau secara ini, secara aksiologinya sudah memenuhi kata Pak Yudha Santai. Ya demikian, syukran wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang di luar sana percaya bahwa sejarah ekonomi Islam itu sebenarnya kayak gini gitu, nggak cuma sekedar di lingkup kita aja gitu. Jadi gimana caranya buat kita menyampaikan sejarah ini secara singkat dan orang-orang percaya bahwa sejarahnya itu benar seperti ini gitu. Sebenarnya beliau ini kalau melihat dari perspektif akidah atau pemahaman itu apa ya? Soalnya dengar isu-isu ya beliau itu ya inilah, dan kira-kira apa pengaruhnya nanti latar belakang ideologi Bakir Asyoder ini terhadap pemikiran-pemikiran ekonominya. Soalnya kita lihat pemikiran beliau ini sangat berpengaruh dalam ekonomi Islam. Bahkan kalau yang mengklasifikasikan mazhab ekonomi Islam itu ada yang memasukkan mazhabnya Bakir Asyoder atau mazhab Ibnu Saduna gitu. Nah, bagaimana ideologi beliau tersendiri? Mungkin ya, terima kasih. Terima kasih buat Fajri ya. Lama ya, sampai jumpa ya. Oke, ya sejarah, sebagaimana pentingnya sejarah gitu ya. Saya juga dulunya tidak tertarik sejarah gitu ya. Saya orang ekonomi dulu ya. Tapi ketika ambil master, saya ternyata ngambilnya sejarah, terutama sejarah pemikiran. Ya, ya sejarah sangat penting ya, untuk memaknai kehidupan ya, di masa sekarang, gitu ya. Untuk mengarungi perjalanan hidup di masa sekarang, ya, kita perlu menengok, melihat ke belakang. Ya. Kenapa? Begitu juga dengan Al-Qur'an. Berapa persen isi dalam Al-Qur'an itu berbicara sejarah? Tujuannya apa? Agar kita bisa mengambil ibroh, mengambil pengalaman, mengambil hikmah dari sejarah yang ada, bukan melupakannya. Begitu juga dengan sejarah ekonomi yang ada. Harusnya kita mengangkat pemikiran-pemikiran beliau ke masa sekarang. Tapi ya itu gitu ya, saya katakan peminatnya sangat sedikit ya untuk mengangkat pemikiran beliau. Sorry to say gitu ya, perkembangan ekonomi Islam kita ini sekarang lebih kepada market driven ya. Market driven, jadi adalah keinginan pasar. Ini yang ditakutkan para ekonom yang orang yang idealis, ekonom muslim yang idealis gitu ya. Ini akan seperti ekonomi kapitalis yang ada, yang makin lama nanti akan hancur. Ya, jadi apa-apa semuanya permintaan pasar. Sekarang memang Islamic Finance ini lagi memang growing faster gitu ya. Kalau compare to finance yang ada sekarang, karena dari permintaan pasar sangat banyak, ya, gitu ya. Ini yang ditakutkan, gitu ya. Disiplin keilmuannya malah kendor, tapi yang dari sisi institusinya itu semakin maju. Harusnya saling beriringan antara disiplin keilmuan dengan dirinya, gitu ya. Ya, mengenai Bakir Asyoder, ya sangat terpengaruh, terutama di Indonesia saya katakan. Kalau memang ada mazhab dikatakan mazhab Ibnu Saduna, saya bilang kalian itu kebanyakan mazhab Ibnu Saduna. Ya. Apalagi kalau merujuk misalnya ke buku salah satu pakar ekonomi kita, gitu ya. Di anak ekonomi saya sudah katakan beberapa kali. Saya sudah temukan bahwa fondasi dasar ekonomi Islam itu benar-benar berasal dari Bakir Asyoder. Ada yang tahu fondasi ekonomi Islam yang ada sekarang, yang di buku-buku yang sering kalian ikut pelatihan itu?
yang nubuah, yang almaan itu dari Bakir Asadar. Turunannya Bakir Asadar ada ya, beliau profesor di salah satu perguruan tinggi ekonomi Islam di Malaysia. Itu juga ada tulisan beliau sama, intinya sama. Jadi pondasi ekonomi Islam itu ada lima itu. Ya. Dan saya sudah tanyakan kepada pakar pakar SIA, ya, Profesor Dr. Kamaluddin Al-Marjuni Al-Mudisi, ya. Pakar SIA ya di Malaysia, orang Indonesia. Ya, ini memang benar-benar adalah das ini apa? Rukun iman dari SIA. Jadi pondasi dasar yang dikembangkan di Indonesia, ya. Bahwa pondasi dasar ekonomi Islam itu, fondasi dasar ekonomi yang kita dapatkan itu yang ada gambarnya, kalau di internet pasti nemu itu. Fondasi dasar ekonomi Islam itu yang muncul. Tauhid, nubuah, gitu ya, itu yang muncul. Itu adalah rukun iman Syiah. Dulu juga saya tidak tahu gitu, ini karena kita banyak belajar, ini kita tahu. Jadi kita harus tinggalkan gitu ya. Kita kembangkanlah ekonomi yang benar-benar yang tidak keluar dari rukun iman dan rukun Islam kita. Ada juga yang baiknya dalam Bakir Asadar. Jadi kita tidak bisa ini juga kita apa membencinya. Ada banyak info dan konsep ekonomi yang dibangun Bakir Asadar itu sangat baik dan relevan dalam keadaan sekarang. Kita ambil, tapi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam kita, kita tidak ambil gitu ya. Itulah Islam, indahnya Islam gitu, yang tidak ujung-ujung membenci, wah ini Syiah, tidak gitu. Selama itu baik, kita gunakan. Tapi ini kan kena akidah gitu ya. Saya pernah ada di kelas. Tapi kan itu baik Pak, ya, tapi ini kan rukun iman saya bilang. Rukun iman Syiah kita jadikan fondasi dasar kita gitu. Ini kan kita cari fondasi dasar ekonomi yang ada yang lain gitu. Karena banyak, Kursi Tahmat salah satu yang meletakkan Kursi Tahmat ya, salah satu yang meletakkan fondasi dasar ekonomi. Kalau Kursi Tahmat itu ada empat saja. Yang pertama adalah Tauhid, kemudian ada Rububiyah, kemudian ada Khalifah, dan yang terakhir adalah Tazkiyah. Tazkiyah. Ini Tazkiyah nih, yang keempat itu adalah Tazkiyah. Pensucian, pertumbuhan, kembangan. Ini yang menurut Kursi Tahmat. Ya, itu yang ini fondasi dasarnya. Ya. Banyak tokoh-tokoh lain menambahkan gitu. Kan ini ya tidak terbatas ya. Menambahkan. Ya. Misalnya saya dengan Pak Sandrego menambahkan kata apa ya? Di buku saya Marcos itu saya ada saya tambahkan ya. Kata gitu. Berapa satu variabel lagi gitu ya. Ukhuwah. Variabel ukhuwah gitu. Menurut saya variabel ukhuwah dalam ekonomi Islam itu sangat penting. Turunannya adalah nanti keadilan sosial. Itu juga reflek ke sejarah Islam. Bagaimana antara hubungan antara Ansar dan Muhajirin. Ya. Ketika akidahnya sudah bagus, ukhuwahnya itu akan muncul juga akan bagus. Sehingga muncullah konsep-konsep Islamic solidarity antara umat Muslim. Mereka sudah tidak memikirkan materi semata ketika mereka memberikan materi. Gitu. Tapi untuk membantu kaum Muslim pada masa itu, yaitu Muhajirin yang datang yang ke Madinah pada masa itu. Terima kasih. Histori ekonomi itu dengan akuntansi. Jadi gini Pak, kan tadi Bapak menyampaikan bahwasannya kandungan kitab Al-Kasab itu terdiri dari siklus income dan expense. Nah, yang saya ketahui income dan expense itu adalah bagian dari ekonomi. Dan akuntansi itu pertama kali ditemukan oleh Bapak Lukas. Mungkinkah Bapak Lukas itu mengadopsi sistem pengaturan income dan expense itu yang memiliki hubungan positif dari kitab Al-Kasab atau bahkan tidak ada korelasinya sama sekali? Itu aja Pak. Nah, tadi karena saya dari jurusan akuntansi, sedikit menanyakan tentang akuntansi. Nah, karena Bapak Andrea dan Bapak sejarah pendidikan Islam dari ISTA gitu kan. Jadi kan begini Pak, Bapak pernah menerangkan bahwasannya Lapos Pacioli bukan penemu teori akuntansi pertama. Sebelumnya ada Ahmad Zindarani, yaitu ketika pada abad 13 Masehi. Tapi bahwasannya Islam itu pernah dalam surat apa tuh ayat terpanjang dalam Al-Qur'an itu menerangkan tentang pencatatan keuangan.
bagaimanakah pencitraan keuangan dari Al-Quran turun sampai ketika abad Al-Mazindarani. Mungkin begitu Pak, kita karena masih belum mengetahui sejarahnya gimana, sanadnya dari zaman Al-Quran sampai Al-Mazindarani itu sendiri. Nah, prosesnya. Kan tadi ada sedikit perbedaan pendapat bahwa dasar kata dari ekonomi itu bukan dari Aristoteles, dari pendapat Pandurnya sendiri. Apakah saya juga pernah mendengar dari salah satu dosen bahwa sebenarnya yang menjadi permasalahan ilmu ekonomi Islam itu belum bisa diakui sebagai sebuah ilmu yang benar-benar dipertanggungjawabkan. Jadi dari kata pendefinisian itu sendiri, jadi ekonomi Islam itu masih belum bisa didefinisikan secara benar-benar ini adalah definisi yang secara tegas mendefinisikan tentang ekonomi Islam. Apakah itu yang menyebabkan ekonomi Islam itu belum diakui atau dikredibilkan, dipandangkan sebagai sebuah ilmu dalam segi knowledge, science itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1 dan nomor 2 nyambung kayaknya ya. Ya, sebenarnya juga saya masih belajar ya. Untuk akuntansi ini, saya tertarik untuk mengkaji pemikiran akuntansi Islam. Saya sekarang lagi menemukan beberapa source ya. Ini penting kita perlu ungkapkan. Saya sudah katakan di kelas anak akuntansi ya, bahwa bukan Louis Jamoseli yang menemukan akuntansi gitu ya. Tapi tokoh-tokoh ulama kita. Ya, jauh sebelum Al-Mazindarani itu sudah ada Al-Khawarizmi. Ya, bapak matematika ya. Ya. Yang menemukan akuntansi ya, jauh sebelum Al-Mazindarani ya. Ya. Sebenarnya saya ada kitabnya ya di Malaysia ya. Saya sudah copy beberapa pemikiran mereka, tapi saya belum menjadikan satu apa menjadi satu tulisan gitu ya. Ya. Kalau dari kata izah tadi yang itu identitas lajal musama ya. Ini kan sebenarnya itu ya, Pak. Sebenarnya itu kasus ini ya, kasus aja ya. Itu saya lupa ya ceritanya itu, ada yang berhutang. Nah itu diperintahkan untuk melakukan tulis menulis, jadi tidak seperti akuntansi pada masa sekarang gitu ya, jadi hanya sebagai pencatatan agar tidak lupa ya, karena hutang itu akan dibawa mati ya, kalau kita lupa mencatatnya. Kita punya hutang, nanti pihak keluarganya susah mencari siapa ini. Gak mau kan meninggal terus gara-gara hutang dia tidak bisa dikuburkan ya. Nabi Muhammad SAW pernah ya, itu tuh bersama Ibnu Qutadah ya. Punya hutang tidak? Terus kata Ibnu Qutadah, ya dia punya hutang, aku tidak mempersolatkan mayat ini, kata Rasulullah. Ya, terus kata si Ibnu Qutadah, saya yang akan menjamin hutang-hutangnya. Ya, kata Ibnu Qutadah, saya yang akan menjamin hutang-hutangnya. Barulah Rasulullah SAW menyolatkannya. Ya, ini karena tadi ya Pak, perlu adanya pencatatan itu ya. Jadi ya memang sosnya kalau bicara akuntansi Islam pasti ayat itu gitu. Iza tadiyatu bila jalan musama faktubuhu gitu. Itu ya. Itu sebenarnya simpel, pencatatan simpel gitu, untuk orang-orang yang berhutang. Karena tadi disaksikan gitu, yang meninggal lupa gitu loh. Siapa nih yang hutang gitu loh. Apa yang dihutangin gitu. Gitu ya. Takutnya nanti si mayit kan ini bermasalah ya, karena hutang. Ya. Ya, moga aja nanti ya buat teman-teman akuntansi, kalau saya sudah selesai riset saya tentang akuntansi Islam, bisa kita share gitu ya tentang akuntansi Islam spesial buat anak-anak akuntansi nanti gitu ya. Ya, ya pertanyaan yang ini apa tadi terakhir? Yang definisi ekonomi Islam. Oh, definisi ekonomi Islam. Ya. Sebenarnya ini adalah ini ya, acknowledge aja ya, acknowledge dari para ekonom yang ada sekarang. Sebenarnya seputar ini lah ya, ekonomi normatif dan positif. Dikatakan ekonomi itu sebagai sebuah teori ketika sudah mengandung ekonomi yang positif. Nah, para ekonom dunia itu mengatakan bahwa ekonomi Islam itu masih normatif, masih berbicara pada tataran norma, hukum, tidak berbicara pada tataran
pengalaman praktek yang bisa diaplikasikan di dunia yang real. Nah itu sebenarnya. Sehingga para ekonom dunia mengatakan ekonomi Islam itu belum menjadi sebuah ilmu atau teori. Ya. Tapi sebenarnya sudah dibantah pernyataan-pernyataan ekonom dunia itu ya, yang konvensional itu sudah dibantah oleh dokter-dokter ekonomi muslim kita. Misalnya Kant ya. Kant itu sudah membantah secara normatif memang normatif ekonomi Islam karena tidak lepas dari sumbernya Quran dan Sunnah, aturan-aturan. Tapi secara positif ekonomi Islam jauh sebelum ada ekonomi sudah dipraktekkan gitu ya. Ekonomi Islam yang sekarang itu sudah dipraktekkan. Ya, perekonomian sudah dipraktekkan, adanya Baitul Mal, adanya sistem hisbah, adanya sistem zakat, ya. Itu semua berawal dari yang normatif menuju kepada yang positif. Ya. Tetapi itu tidak diterima. Ini ada lagi sebenarnya sih, ada permainan lagi ya. Jadi dikatakan diterima itu ketika dikatakan ekonomi Islam itu sebagai teori harus mengandung prinsip Hegel. Ada yang tahu Hegel enggak? Dengan teorinya itu, teori antitesisnya itu mengatakan bahwa ilmu itu dikatakan menjadi sebuah ilmu itu kalau ada tesis, antitesis, ya, sintesa, kemudian menjadi antitesis lagi, nah itu baru bisa dikatakan menjadi sebuah teori. Tapi dalam Islam tidak seperti itu. Ya. Kalau menggunakan teori itu, maka yang terjadi adalah sekarang jaringan liberal itu. Karena nanti semuanya itu bisa diantitesiskan. Bahaya kalau semuanya diantitesiskan. Al-Quran dibuat harus ada antitesisnya. Konsep ekonomi yang basisnya Al-Quran harus ada antitesisnya. Bahaya. Ya, enggak, tidak seperti itu gitu. Ya. Ya Quran itu sudah suci gitu ya. Apa yang di dalam saya yakin gitu, sebagai seorang muslim apa yang ada di dalam Al-Quran itu sangat komprehensif. Kalau kita bisa menganalisa dalam gitu ya. Tentang maksud satu ayat saja gitu ya. Itu bisa ini ya, dalam maknanya buat kehidupan kita. Tapi lagi-lagi ini juga buat saya sendiri ya. Berapa persen dalam kehidupan kita merujuk kepada Al-Qur'an gitu ya. Ya baik dari sisi ekonomi, sisi politik, sisi kalau orang yang sudah menikah merujuk kepada kehidupan keluarga di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Berapa persen kita merujuk ke sana? Intinya seperti itu. Ya saya harapkan sebagai ekonom pribadi ya rujukannya Quran dan Sunnah gitu ya. Jangan rujukannya apalah gitu ya, yang lain gitu ya.